ini kan budaya dan tradisi umat Islam setiap satu tahun meninggalnya keluarga dan selalu memperingati dan berdoa kepada Allah agar para arwah yang mendahului itu diampuni dosanya dan amalnya diterima. Harapannya ya seperti itu, dan yang meninggalkan semoga diberi kesabaran dan diberi rahmat yang lebih baik oleh Allah SWT. Sejauh ini Pak, perhatian apa yang diberikan Pemkab Malang terhadap seluruh keluarga korban sampai hari ini? Yang banyak itu dari Kapolres, kalau dari Kabupaten ya banyak yang sudah kita berikan untuk para korban. Termasuk biaya ganti rugi dan sebagainya? Saya tidak menyampaikan seperti itu, kan ini tidak bisa dinilai seperti itu. Setelah ini untuk relokasi Kanjuruan, Pak, apakah sudah selesai? Sudah dilakukan oleh Dinas Pemuda Olahraga Kispora. Ada berapa kios, Pak, yang disiapkan? Tidak salah, 58. Itu semua dari pihak ketiga? Dari kiosernya Bank Jatim. Boleh tahu berapa nilainya, Pak? Nilainya ke Kispora. Iya, Pak. Masih ada kekecewaan keluarga korban di sisi lain terkait dengan apa ini diteruskannya renovasi stadion Kanjuruan. Bagaimana menanggapinya? Ya nanti ini yang penting pemerintah sudah membuat yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Malang.